aku mau unboxing dan juga sedikit mereview produk hair tools yang baru aja aku order, yaitu dari Glen Pump. Jadi di sini tuh aku udah order hair dryer, catokan, terus juga ada curlian, dan ada juga catokan yang bisa bikin rambut tuh lebih bervolume gitu. Namanya catokan genteng gitulah. Nah, buat kalian semuanya yang misalkan nih punya perasaan sama kayak aku tuh tipikal orang yang paling gak bisa kalau gak styling rambut. Jadi aku lebih milih kemana-mana styling rambut daripada aku makeup. Gak makeup pun gak salah buat aku. Berarti kalian wajib banget punya semua produk dari Glen Pump, karena di setiap produknya itu sudah memiliki teknologi yang canggih-canggih banget. Mau tahu kayak gimana? Yuk langsung aja kita buka. Kebetulan karena rambut aku juga masih basah, gimana kalau kita langsung aja nih buka si hair dryer Glen Pump Hair Touch yang punya teknologi brushless DC. Jadi katanya sih masa pakainya itu bisa 2-3 kali lebih lama daripada hair dryer pada umumnya. Nah, keunggulan lainnya itu ada Healing Stone teknologi. Jadi bisa menghasilkan rambut kering sempurna dan lebih cepat tentunya. Tapi rambutnya tuh gak bakal rusak, alias tetap berkilau. Jadi gak bakal keriting, gak bakalan tuh kayak kering-kering gitu. Wow, oh my god, ini gemesin banget, sumpah. Jadi hair dryernya ini tuh kelihatan kayak kokoh banget, tapi sebenarnya tuh ringan banget loh, karena ini beratnya kurang lebih cuma sekitar 386 graman. Jadi kita nggak bakal pegel kalau misalkan pakai gitu. Nah, di sini tuh ada dua jenis tombol, dimana kalau yang ini untuk kita tuh memilih dia tuh mau yang panas atau yang dingin. Kalau yang ini tuh untuk tingkat kecepatannya. Dan ini dia hasilnya, gimana, bagus banget kan? Ini tuh keringnya sempurna banget, dan aku paling suka kenapa? Karena dia tuh bener-bener gak bikin rambut kering ya, alias tetap berkilau gitu loh. Jadi kayak rambut aku tetap shining gitu. Oh iya, tadi aku lupa, jadi ini tuh di dalamnya masih ada ini nih, kayak buat dipasang gitu. Sebenarnya harusnya kayak gini, cuma gak apa-apa lah ya. Yang penting kan dengan besar seperti ini tuh anginnya lebih kenceng lagi gitu. Jadi bikin aku rambutnya lebih cepet kering, karena kan emang rambut aku panjang dan agak lumayan tebal. Oke, karena ini udah selesai, jadi sekarang aku mau lanjut ke catok lurus. Kalian mau lihat kayak gimana? Yuk langsung aja kita buka. Sumpah, ini tuh keren banget, tau gak sih? Jadi dia tuh kayak ada sarungnya gitu. Kalau misalkan kita traveling, ini tuh dibawa-bawa kemana-mana juga enak banget. Oke, jadi ini tuh tipe catokan yang aku pilih dari Glen Pump GP225AL. Ini tuh menggunakan teknologi Healing Stone juga yang hampir sama kayak hair dryer, dan juga ada 4 infrared rays dan advanced ion. Jadi plat catokannya itu kurang lebih ukurannya cuma 2,5 cm. Dan ini tuh cocok banget untuk rambut yang short to medium ya. Nah, aku suka banget karena biasanya kalau yang kecil gini catokannya bisa kita buat curly juga. Jadi selain meluruskan bisa juga di curly. Atau kalau tipikal rambut kita yang lurus banget, kayak aku ini kan lurus banget nih ujungnya, jadi suka aku masukin ke dalam gitu. Catokan ini tuh punya 10 tingkatan suhu panas, mulai dari 110 derajat celcius sampai 200 derajat celcius. Dan semuanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Tentunya juga bisa disesuaikan dengan jenis rambut kalian ya. Tipikal rambut kalian tuh yang mudah rapuh atau enggak. Kalau mudah rapuh, saran aku kalian harus pakai di suhu yang jangan terlalu panas gitu. Selain itu juga di catokan ini ada vibration mode yang merupakan fitur unik yang hanya dimiliki seri 225AL ini. Jadi ini tuh berfungsi untuk memindahkan getaran 8000 per menit.
Jadi biasanya dipakai untuk di salon-salon gitu loh. Jadi caranya nanti kalian diolesin kayak semacam obat atau hair mask gitulah. Terus nanti dipakein si silikonnya ini, terus nanti dicat gunanya tuh untuk supaya si obatnya lebih menyerap ke dalam rambut gitu. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama sekarang langsung aja yuk kita catok rambut. Oke, kalau gitu langsung aja kita nyalain. Di sini kita tinggal tekan tombolnya yang on agak lama. Nah, ini dia akan otomatis ada di suhu 150 derajat Celcius. Cuma aku tuh biasanya pakai yang paling tinggi. Jadi kita pindahin ke 200 derajat ya. Oke, ini udah ya. Kita lihat. Oh my god, cepet banget panasnya. Sumpah, sumpah. Kalau kalian mau nyalain vibration mode-nya di sini nih ditekan. Coba ya, kita coba ya. Dan ini dia hasilnya. Oh my god, aku jatuh cinta banget, sumpah ya. Aku suka banget sama si mode getarnya ini. Jadi dia benar-benar bikin lurus rambut lebih cepet gitu loh. Jadi biasanya emang kayak tadi pas pertama banget kan aku kayak berkali-kali dulu kan, karena aku belum nyalain si vibration mode-nya. Nah, pas aku udah nyalain itu tuh kayak baru sekali tarik aja dia udah langsung gitu loh. Nih, kalau kalian mau dengerin. Kayak gitu. Banget sumpah. Oke, sekarang kita lanjut aja ya. Aku tuh mau cobain catokan gentengnya. Karena kenapa? Karena emang tipikal rambut aku itu kayak lepek gitu. Jadi emang aku mau bikin coba agak bervolume di sininya. Kita buka. Oh my god, ini keren banget. Semua produknya ada ini dong, ada sarungnya. Jadi kalau misalkan kita mau traveling tuh kayak enak banget buat dibawa kemana-mana. Udah aja satu komplit di sini ya kan. Oke, di sini juga ada cover silikonnya. Terus tentunya si catokan gentengnya. Tuh, kalau catokan genteng tuh dia bener-bener kayak ada genteng gitu loh, kayak keriting-keriting gitu. Ini juga suhunya sama, ada 10 tingkatan suhu mulai dari 110 sampai 200 derajat Celcius. Dan ada vibration mode-nya juga, oh my god. Cara nyalainnya juga sama, ini kita agak tekan lebih lama. Terus ini pertama-tama pasti dia ada di 150 derajat, aku bakal bikin di 200 derajat, oke? Dan aku bakal nyalain si vibration mode-nya. Iya hasilnya, jadi kiri kanannya udah aku catok genteng untuk yang di bagian ujung-ujung deket akar rambut. Karena emang catokan genteng itu fungsinya untuk seperti itu ya. Atau kalau misalnya nih kadang ada beberapa artis atau penyanyi yang misalkan mau show, dia mau rambutnya tuh keriting-keriting gitu, yang kayak keriting kribo, nah pakai ini nih. Keren banget sumpah, aku suka banget. Udah, kita matiin. Dan sekarang kita langsung aja lanjut untuk curly rambut. Karena si glam pump terakhir aku ini adalah curlyan rambut. Yuk langsung aja kita buka. Oke, jadi ini dia curlyannya. Dan di sini tuh disediakan silikon untuk tempat taruh gitu loh. Tuh lihat deh. Jadi nanti kalau misalkan kita sambil nyatok, sambil ngambil rambutnya, bisa kita taruh di sini. Dia tuh anti lengket ya. Dan kalau misalnya ini kan pahat panas banget, jadi nggak mungkin kita taruh sembarangan di atas meja, apalagi di atas plastik itu bakal langsung meleleh. Makanya dikasih si silikonnya ini tuh gitu. My god, aku suka banget. Jadi ada beberapa curlyan yang aku lihat tuh dia ini nih bagian capitannya itu cuma separuh gitu loh. Cuma kayak sepotong gini lah. Tapi kalau ini tuh full, kayaknya kita nyalain ya. Ini
kalau kita pertama kali nyalain, suhunya ada di 160 derajat. Jadi mau langsung aku naikin. Oh my god, panas banget. Ini cepet banget asli naiknya. Keren, keren, keren. Oke, sekian dulu video yang aku buat hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang mungkin aja lagi cari-cari produk hair tools dan masih bingung nih menentukan merek apa yang paling cocok buat kalian. Dan mungkin aja tipe-tipenya nanti aku bakal kasih detail-detailnya ya. Jadi kalian gak perlu bingung-bingung lagi. Oke, kalau gitu saya Cleopatra pamit dulu. Bye-bye.